Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube Blind Project, channel YouTube paling blind se-Indonesia Raya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbincang-bincang dengan teman saya ini, salah satu pengusaha kuliner lah, sing duwe kafe Warkop Cakno di Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Nama aslinya Novi, siapa mas? Novian Akbar. Novian Akbar, biasa dipanggil Cakno. Makanya warkopnya dikasih nama Cakno. Ini kalau boleh tahu mulai tahun berapa mas? 2017. 2017, ya. Itu sudah keluarga? Ya sudah, jelas lah. Jadi sebelum terjun ke perkopian apa mas? Tetap sih, tetap wirausaha sih. Awalnya kan mulai dari game PS, terus merambah ke game online, sampai terakhir ini. Oh, dulu sebelum ada ini, Warkop Cakno, game online masih? Ya? Nah, bener, game online. Itu bertahan sampai sekitar hampir 10 tahun. Ngawali di... ini kan lokasinya di desa gitu, jadi memang agak rumit mas ya. Bukan rumit sih ya, apa ya sih ya, mungkin belum terjamah lah istilahnya, seperti itu. Ini kan ngawiti. Benar istilahnya mas Novi ini dulu ngawali, mulai dari zaman belum marak game online, beliaunya ini sudah ada mas ya. Benar. Awalnya sih bukan coba-coba sih, cuman istilahnya modal yakin lah. Cuman bermodal keyakinan. Itu baru nikah itu? Benar. Jadi baru nikah nggak langsung terjun ke perkopian, tapi dia mulai dulu dari game online. Masih pakai PC mas ya? Benar, PC. Satu bulan berapa? Paketan wifi-nya? Kalau dulu sih murah mas Ian, sekitar pertama kali make itu kan enggak langsung upgrade yang full speed atau gimana, enggak. Istilahnya yang pertama pakai 10 Mbps ya. Karena kan jumlah PC-nya cuman beberapa. Terakhir sih sampai upgrade ke 20 lah. Itu sekitar 400-an. Lupa sih, 400-an pokoknya. Iya, tapi yang pasti ya dapat laba lah, nggak mungkin nggak laba mas ya. Iya, benar. Sampai anak dua itu mas ya? Iya benar. Sampai anak dua. Masih game online ya? Tetap bertahan mas Ian. Sekarang posisinya lagi istrinya hamil untuk persiapan anak ketiga, sudah besar dan pindah haluan ke perkopian. Mulai 2017 sempat buka cabang juga di kota mas ya? Benar, bukan buka cabang sih, istilahnya kita disediain tempat, cuman ada tempat yang tempat itu sih dulu tempat saya nongkrong. Ya istilahnya ya itulah wis, gambaran nongkrong lama enggak kepake. Ya akhirnya teman saya itu menghubungi saya, coba-coba, oke lah. Cuman sayangnya cuman bertahan 1 tahun. Karena apa mas? Ya kalau dalamnya sih mungkin konflik keluarga lah. Soalnya kan mau dijual. Tak pikir riwa-riwinya gitu? Oh enggak, bukan masalah itu. Tapi memang ada konflik di tempat itu. Bukan konflik saya dengan teman saya, enggak. Memang kayaknya ada keinginan keluarga untuk dijual gitu. Oh, jadi ini termasuk salah satu rintangannya lah ya. Jadi usaha itu enggak langsung mulus beliaunya ini. Sempat malah yang di sini sempat ditinggalkan ya. Benar, 1 tahun saya tinggalkan itu. Dipegang istilahnya apa ya? Karyawan. Karyawan. Harus koli. Kasar. Ya sebenarnya sih penyesalan itu ada, bukan karena kita nggak dapat laba atau apa, enggak. Istilahnya
pesan saya sih cuma satu. Untuk teman-teman yang mau merintis ya, waktu itu tidak bisa diulang yang pertama. Kesempatan itu mungkin bisa datang lebih dua kali kan. Tapi untuk waktu sendiri cuma satu kali. Jadi manfaatkan waktu itu dengan baik. Jangan istilahnya memikirkan hal yang pasti tapi membuang waktu. Istilahnya seperti itu. Karena apa? Saya berpikir dulu kalau di sini mungkin enggak prospek atau gimana, enggak. Saya berjuang di kota untuk mencari nama, bukan. Bukan jujur, bukan. Saya tetap ingin berkarya, itu aja. Yang penting saya meninggalkan tempat ini, saya membuang waktu selama 1 tahun jujur, ninggalin keluarga. Mulai dari awal proses apa ya, pembuatan tempat ya? Iya, benar. Benar. Itu sampean sendiri semua yang desain apa? Oh, enggak, itu teman ya? Iya sih. Tapi lebih banyak ke apa sih? Kakak teman saya, soalnya kan desainer. Itu. Ngombe sih. Jadi memang enggak langsung mulus ya, memang harus ada ini apa istilahnya? Proses. Iya, paling enggak kerikil-kerikil lah itu istilahnya. Jadi buat pelajaran dia agak istilahnya menganakmaskan yang baru. Ah, benar itu. Kan? Ya, benar. Benar. Istilahnya ya, Bayu. Jadi koyok-koyok yang di sana itu bakal jos lah gitu. Ya. Soalnya kondisi di kota mungkin harga juga dengan kantong kota itu kayaknya mudah mas ya. Benar. Di pikiran itu. Iya. Realitanya nggak semudah itu. Untuk yang di sini sendiri mungkin kendalanya apa mas? Tetap sih di edukasi sebenarnya. Karena nggak semua orang tahu beberapa jenis kopi. Misalnya seperti itu. Kebanyakan orang kan pesen mas kopi ireng. Iya, kopi saset lah. Terlalu kasar kayaknya. Iya, kopi saset wis kasarane wis. Jadi kan kebanyakan termasuk saya sendiri tuh kalau pesen pilih sing gampang ae wis. Jadi di desa itu kayak gitu, mungkin ada semacam apa ya, pikiran orang-orang harganya itu bisa menyesuaikan enggak di desa? Sebenarnya bukan masalah harga kalau saya sih. Harga itu kenapa sebelum membuka ini saya sempat istilahnya penelitian sendiri lah. Kenapa di sana harga bisa mahal, kenapa harga di sini dengan kualitas yang sama lebih murah atau gimana? Benernya cuma satu, bahwa setiap secangkir kopi saya istilahkan itu adalah sebuah produk. Produk itu dikeluarkan bukan hanya semata-mata kita nuangin air panas ke dalam kopi, ke dalam cangkir terus jadi, bukan. Tidak semudah itu prosesnya jujur. Kalau mau didalami secara rinci, tidak semudah itu. Tetap semua yang saya hormati untuk semua pelaku UKM bisnis apapun, kuliner semuanya wis, sembarang wis. Istilahnya raciannya ya mas. Itu adalah sebuah karya. Jadi teruskan, bukan hanya karena oh di sini harganya murah kita harus jual lebih murah atau harus menyesuaikan, bukan seperti itu. Pasti nantinya Anda akan menemukan jawaban. Nah, soalnya kan apa ya, kayak mungkin mindsetnya para pelaku UMKM di desa dengan di kota kan beda mungkin mas. Kalau di kota kan walaupun istilahnya jejer-jejer ya, ini kopi, sini kopi, tapi tetap sehat lah, persaingan sehat. Gak jur-juran rego gitu loh. Terus dan mungkin peminatnya kayak sing ngopi itu ada lah maksudnya. Kalau di desa kan istilahnya jarang mau melek bengi, jarang. Ya, gitu. Benar. Karena mungkin di desa lebih banyak aktivitas mulai pagi sampai sore kan. Jadi istilahnya lebih banyak orang ngopi atau mungkin minum es atau apa sore mulai sampai malam. Jelas itu. Tapi kalau di kota kan enggak. Mulai pagi sampai pagi lagi. Karena wani wonge wis kuat apa ndak itu kalau di kota. Tapi ternyata ya enggak semudah itu. Waktu Mas Novinya nyoba ke kota itu ya enggak semudah itu, mungkin karena faktor brandnya mungkin baru atau apa.
Ya sebenarnya kalau diomong baru sih enggak lah. Soalnya itu tadi tujuan saya kesana bukan kepingin memperkenalkan dan enggak. Ya. Karena pada dasarnya ternyata di komunitas saya sendiri pun sudah banyak yang kenal. Cuman untuk kalau di Lumajang waktu itu memang yang terkenal kan memang tempatnya itu memang. Mulai awal mulai dulu kan memang sudah terkenal. Istilahnya apa ya, tempat yang dipakai untuk usaha itu di sana legend wes. Dulu mulai dari masa sekolah sampai lulus sampai keluarga itu memang istilahnya tempat nongkrong lah. Bener. Tempat nongkrongnya arek-arek, nom-noman, legend wes pokoknya. Dan ternyata enggak semudah itu Mas ya. Iya benar. Ya banyak faktor yang menentukan untuk usaha itu berhasil, benar banyak faktor. Tapi yang jelas membuka satu bisnis atau apalah itu tujuannya bukan untuk sukses, bukan. Iya. Tapi sebenarnya untuk bertahan. Karena bertahan itu lebih sulit daripada membuka, daripada memulai. Iya benar. Padahal kalau dilihat dari modal waktu itu gimana? Memang ada apa ngada-ngadain apa? Iya, jelas mengada-ngada. Jadi intinya nekat lah. Ya benar, bondo nekat. Tapi ya istilahnya bondo yakin lah. Kembali lagi, semua harus punya keyakinan. Memang apa hasil akhir itu ya apa ya kadang nggak sesuai harapan. Tapi lek wis dilakoni itu lego, carane iki lego Pak ya. Yang jelas usaha tetap kita lakukan, untuk hasil biarlah Tuhan yang menentukan. Yang penting kita berikhtiar lah. Berarti kalau yang sebenarnya kendalanya bukan masalah harga Pak ya? Bukan. Jujur bukan karena itu, bukan karena apa. Mungkin saya di situ baru awal 1 tahun atau sebenarnya kalau buka usaha itu bukan dilihat dari umurnya sudah berapa, enggak. Tapi kalau memang mau diteliti, umur 1 tahun itu sama kayak biji yang baru semak. Belum kelihatan lah. Belum kelihatan ya, benar. Susu dipenggal kan nggak ngerti dia itu sebenarnya mau jadi apa enggak kan. Iya benar. Ini dipenggal tengah jalan lah, ada masalah tadi itu ya. Iya benar, ada masalah. Mungkin kalau diteruskan ya. Tapi ya gimana lagi, memang bukan tempatnya sendiri. Kelemahannya itu, makanya kalau bisa itu sik ana pedal liwat. Ngombe sik. Ya maklum lah di pinggir jalan raya ya. Jadi kalau bisa itu memang apa ya, semateng mungkin Mas Rine sih. Kayak itu kan Mas Novi itu bertaruhnya kelemahannya di situ mungkin, karena bukan tempatnya, bukan punya sendiri, istilahnya diajangi koncone lah. Sedangkan dari pihak situ di internal ada masalah gesekan. Jadi kan enggak enak kalau mau diteruskan juga enggak enak gitu. Benar. Akhirnya saya menentukan untuk pulang. Pulang dan fokus ke sini lagi Mas ya. Alhamdulillah, karena saya pulang ke sini tuh seperti mendapatkan sesuatu rezeki yang nggak ada nilai. Karena 1 tahun saya ninggalin keluarga, yang jelas ninggalin anak juga. Tapi alhamdulillah saya pulang ke sini nggak mikir. Banyak orang yang berkata kan, balik pondok itu, balik pondok. Entah piro sama di pondok. Termasuk aku takon ya bener. Tapi bukan masalah itu sebenarnya, iya. Sebenarnya orang usaha itu bukan masalah modalnya itu kembali atau gimana, enggak. Tapi mau kemana usaha ini nantinya, itu yang harus jelas. Yang penting apa ya, apa caranya step by step ini tambah berkembang lah. Itu, biarlah nanti pasti proses itu pasti ada. Dan enggak bisa kita menghilangkan proses, enggak bisa. Termasuk inovasi menu Pak ya. Benar. Soalnya dulu juga saya sempat ini, kok kayak apa yo, antara kopi modern ambek warkop klasik itu kan kita kan kebiasaan di sing jari mau pokok pesen digaekno diudek beres nyangkir. Kalau di sini kan prosesnya itu tadi, seninya itu. Nah, itu. Bahwa sebenarnya ngopi itu kalau bagi pecinta mungkin ya,
kalau bagi pecinta itu prosesnya itu adalah sebuah ritual seperti itu. Jadi mungkin kalau di banyak metode kan, terutama yang filter, kita harus blender dulu, terus nentuin suhu, untuknya suhu berapa, terus poringnya nanti gimana, itu wis termasuk itu termasuk takarannya ada bener. Berapa jadi ya bu yo nggak syukur-syukur mau di cedok jadi ono takaran nih, takaran ada takarannya. Jadi memang Mas Novi ini nggak hanya istilahnya ngepung untung lah, jadi memang dia pecinta kopi. Untuk online tadi Mas mulai tahun berapa nggak ada? 2000 berapa ya? Dapat hampir 2 tahun. Oh, jadi waktu buka di kota itu masih ada ya di sini ya? Tetap masih ada. Terus karena mungkin pasarnya sudah nggak terlalu, akhirnya saya invest ke mesin roasting. Tergerus gadget ini ya. Sekarang game online sudah enak, punya HP itu istilahnya satu untuk semua, yuk. Bisa untuk game, untuk apa, lengkap lah HP zaman sekarang. Makanya harus bisa adaptasi itu tadi, harus ya usaha yang ini agak redup, dia muncul di kopi. Spekulasi, tapi untuk dunia beverage sih, sebenarnya bukan awalnya saya konsentrasi di kopi, tapi mulai dari dulu saya suka dunia beverage, jujur. Apa itu, Pak? Iya, seperti semua jenis minuman. Oh iya, yeah. malum. Ya awalnya suka seperti itu sih. Karena penasaran, akhirnya mulai belajar. Terus waktu itu bukan saya memanfaatkan momen boomingnya kopi, enggak. Tapi memang dari dulu saya peminum kopi loh, Rek. Tujuh liane. Peminum kopi jelas. Itu akhirnya diajak teman coba, akhirnya kok tertarik. Mulai dari situ akhirnya terpikir untuk buka warung. Tapi jadi ikut kayak apa ya, seminar-seminar apa pelatihan gitu? Enggak terlalu seresmi itulah. Cuma antar teman lah. Lebih ke sharing. Tapi awalnya kalau dari dulu tetap suka dunia minuman tetap. Semua jenis minuman mulai yes banyak lah, nggak bisa dibutuhkan satu. Jadi itu memang intinya ya, kita usaha itu apa yo? Yo dipikir yo langsung action, tapi ya, masalah hasil akhir itu bukan urusan kita sebenarnya. Like sampean itu tadi kerja harus like iso iku menyesuaikan hobi. Iya Pak. Oh iya. Apa ngono ya? Benar. Tapi memang pekerjaan yang paling nikmat itu sama dengan hobi. Iya. Jadi senenge oleh, duwike oleh. Lah. Ya sama seperti kalau hobi main bola kan, main sepak bola, terus jadi atlet sepak bola, yes. Ma apa yang dicari? Kerja sama hobi jadi satu kan. Jadi memang itulah, keputusan ada di kita masing-masing. Yang penting ditekuni aja Mas ya. Sama inovasi. Kemudian menyesuaikan lah, kayak mungkin tantangannya Mas Novi buka di desa ya seperti itu tadi, kayak faktor mungkin apa, edukasi Mas? Iya benar, edukasi, pendidikan lah, wawasan bahwa kopi itu bukan hanya sekedar tentang hitam dan pahit, itu loh Mas. Bahwa sebenarnya kopi tetap dia berasal dari buah, itu kan. Kadang kan orang, kebanyakan orang kan seperti contoh jenis kopi Arabica kan, orang bilang rasanya kok asem Mas, kok kecut Mas, kok ini. Kembali lagi bahwa sebenarnya kopi itu tetap buah, awalnya kan memang dari buah itu. Jadi bahwa di kopi sendiri rasa manis sebenarnya ada, tapi bukan manis-manis seperti kita makan gula pasir atau gimana, enggak. Cuman kalau kita mau merasakan benar-benar bahwa kopi itu memang punya rasa yang unik, ada memang bisa rasa ke herbal, floral, bahkan seperti buah-buahan juga. Setelah variannya banyak ya istilahnya. Tapi yang jelas kalau masalah rasa bervariasi itu tetap di Arabica. Kalau Robusta memang seperti itu, memang nggak bisa terlalu banyak seperti Arabica.
Jadi bedanya di situ Mas ya. Terus untuk mulai buat sendiri nih prosesnya ini Mas, kayak maksudnya ngolah sendiri itu. Itu mulai awal pulang dari Lumajang. Karena mungkin saya rasa di sini saya ada waktu yang lebih. Terus kalau modal sih waktu itu bukan bermodalkan seperti apa-apa, yang hanya sekedar bisa beli cherry kopi. Saya coba-coba, ya alhamdulillah sih. Untuk tahun ini kayaknya lebih meningkat pembeliannya nanti. Jadi di samping dijual di sini juga dipasarkan ya, keluar ya. Ya tetap ke teman-teman juga, teman-teman sama-sama punya warung atau kafe, mungkin tetap saya sharing. Tapi bukan saya berniat untuk jualan, enggak, tapi tetap kalau mau ya monggo. Jadi, tapi memang tujuannya sih kepinginnya menyediakan lah, bukan untuk niat berjualan sebenarnya seperti itu. Termasuk di online kan juga enggak? Kalau online kayaknya enggak bisa serius untuk saat ini, karena mungkin semua diatasi satu orang kayak. Ya karena apa ya, istilahnya transisi dia dari meninggalkan yang di kota tadi ke sini nol lagi lah istilahnya. Kayak di apa SPBU mulai dari nol gitu. Jadi harus sekarang ditangani sendiri semua, termasuk prosesnya sama jualannya sendiri juga ditangani sendiri. Mungkin beberapa hari ke depan akan ada lagi mungkin karyawannya Mas. Insya Allah. Tapi itu bukan karena kepingin jadi bos lagi, enggak. Saya memang ya gitu karena istri. Sesuai kondisi lah. Sikonnya nyonya ini mau lahiran, jadi kan nggak mungkin kalau harus ikut apa ya, ikut membantu Mas Novi kan nggak mungkin sih. Soalnya memang lagi hamil besar. Oke. Saya rasa seperti itu aja Mas ya. Intinya apa Mas? Apa ya intinya ya? Sebenarnya kalau mau buka usaha, bisnis atau apapun, jualan lah, yang penting yang pertama jangan gegabah. Bahwa semua itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Terus yang paling terpenting kita harus punya tujuan. Tujuannya mau kemana? Mau dibuat seperti apa? Itu yang lebih terpenting sih. Bukan hanya sekedar okay, wis melaku wis, bukan seperti itu. Soalnya tujuan kita untuk jualan ini apa? Tujuan kita untuk buka warung ini apa? Nantinya mau kemana? Mau ke kafe, kayak jadi resto kayak atau apa? Itu harus dipikirkan mulai sebelum membuka. Jujur. Seperti itu kayaknya. Jadi jangan asal karena sekarang mungkin rame buka warung-warung ini, akhirnya orang hanya sekedar buka. Itu banyak sih yang saya amati tadi. Ya mulai pasaran lah, maksudnya melihat apa ya oleh ngarani wong saiki geruduk musiman lah. Ojo musiman wis. Bener. Yang konsisten aja lah istilahnya. Oke teman-teman, seperti itu sharing kita kali ini, semoga bermanfaat bersama Cak No alias Novi. Barangkali penasaran bisa langsung menuju ke sini, di ketik aja di Google Map itu ada Warkop Cak No. Lokasinya di Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Oke, terima kasih Cak No. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.